Pada Senin 26 Juni 2023, sebuah video viral di media sosial Telegram, di mana dalam video tersebut memperlihatkan kerja artileri dari Brigade ke-9 pada militan Ukraina di wilayah Perfomaiske. Lebih dari 3 kali ledakan terjadi di titik-titik yang berbeda, seperti yang terlihat dalam rekaman. Serangan kali ini diklaim tentara Rusia adalah serangan brutal kesekian kalinya yang timbulkan kerugian besar pada tentara Ukraina. Dalam narasi unggahan tidak disebutkan ada berapa jumlah korban jiwa akibat insiden ini. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!